Selamat malam. Senang rasanya bisa bertemu kembali dengan adik-adik, saudara-saudara, bapak ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Tidak terasa, malam ini malam ketiga pertemuan kita di bulan ini, dan seperti biasa, kita akan. Diberikan pelajaran oleh hamba Tuhan, Pendeta Roni Wenas, Direktur Pemuda Advent Uni Indonesia, kawasan Barat, yang mungkin pada malam hari ini, kalau kita lihat di sekitar kita, banyak yang jahat. Kadang-kadang kita bertanya, "Dari manakah asal usul kejahatan ini, atau dari manakah asal usul daripada Iblis?" Malam ini kita akan diberitahukan apa kata Alkitab tentang asal mula iblis. Seperti biasa, Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, bila ada pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaan itu di kolom chat bagi yang di Facebook atau YouTube bisa menuliskannya di kolom komentar. Untuk itu, pada malam hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, ditinggikan dan diagungkanlah namamu. Pada saat ini kami sadari bahwa kesempatan yang indah yang kami dapatkan berkumpul melalui media online, Zoom, Facebook, maupun Youtube adalah kasih sayang Tuhan kepada kami agar kami dapat mengerti jalan-jalan hidup di dunia ini sehingga kami dapat mengenal engkau satu-satunya Allah yang akan menganugerahkan kepada kami keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, pada malam hari ini, kiranya kemurahan-Mu tercurah kepada kami melalui hambamu pendeta Roni Wenas yang akan memaparkan pelajaran Alkitab tentang asal-usul iblis. Kiranya Tuhanlah yang menyertainya dan mencurahkan roh kudus kepada masing-masing kami yang mendengarnya sehingga kami pun dapat mengerti, dituntun, dan itu menjadi terang di dalam kehidupan kami di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Bapak yang penuh kasih, pada malam hari ini, engkaulah yang memberkati seluruh alat yang digunakan dan juga jaringan internet. Semuanya bisa berjalan baik ya Bapak. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan bila ada tutur kata tindak tanduk kami yang kurang berkenan kehadiratmu. Dimuliakan dan ditinggikanlah namamu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada malam hari ini, kita serahkan waktu kepada hamba Tuhan, Pendeta Roni Wenas. Selamat malam buat kita semua, kedengaran suara saya. Jelas, Pendeta. Oke, puji Tuhan, kita masuk malam ini kembali. Kita akan belajar firman Tuhan. Saya senang, saya lihat banyak adik-adik kita yang mengikuti pelajaran firman Tuhan. Catat baik-baik malam ini. Karena malam ini kita belajar satu pelajaran yang sering anak-anak diceritakan hal yang salah. ya. Dan saya juga waktu masa kecil salah mengerti tentang asal mula daripada setan atau iblis. Ya. Ada yang bilang, oh kalau dia meninggalnya kecelakaan, oh dia nanti rohnya gentayangan di, di jembatan di mana kecelakaan, ah, itu ada setan, atau cerita-cerita yang lain. Ini sering menipu teman-teman ataupun adik-adik, orang muda, jangan sampai kita tertipu. Karena malam pertama kita sudah belajar bahwa Yesus mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Jadi kita pegang Alkitab kita sambil kita melihat nanti pelajaran ini bahwa Alkitablah yang akan menjadi kebenaran kita. Kita tidak boleh terpancing dengan cerita-cerita, apalagi sekarang banyak ya film-film ya anak-anak sudah menciptakan tentang setan yang salah konsepnya, yang tidak sesuai dengan Firman Tuhan. Jadi malam ini. Catat baik-baik dan kita akan belajar firman Tuhan yang menjelaskan tentang asal mula iblis atau setan atau kejahatan. Baik, untuk memulai, kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami menghadap hadiratmu yang kudus. Kami bersyukur malam ini kembali Tuhan menyediakan waktu untuk kami belajar firman Tuhan yaitu kebenaran. Biarlah roh kudus menyertai kami untuk kami mengerti rencana Tuhan bagi hidup kami dan membuka kami kepada pengertian yang datang daripada roh yang kudus. Biarlah Tuhan urapi lidah hambamu berbicara dan juga internet yang digunakan ini jaringan supaya tidak terhalang sehingga pelajaran ini betul-betul kami mengerti dan kami akan punya pengharapan di dalam Tuhan, dan kuat selalu di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, dan Penebus kami. Berdoa, amin. <tuh> Baik, uh, malam ini kita akan belajar seperti judul yang sudah dibicarakan, yaitu "Asal Mula Iblis". Asal mula iblis sudah kita lihat di situ ya. Bagaimana, uh... nah rekan-rekan orang muda dan kita semua yang hadir pada saat ini, ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, kemudian menciptakan terang dan gelap, berarti Tuhan juga menciptakan jahat dan baik, atau Tuhan juga yang menciptakan roh roh baik dan roh jahat. Nah, kita akan pelajari bersama-sama malam ini apa yang dikatakan Alkitab ketika Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya. Supaya kita clear, supaya kita jelas apakah Allah yang kita sembah ini menciptakan yang baik dan yang buruk atau menciptakan roh jahat dan roh baik. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Ya. Kita lihat di dalam kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-31. Pasal 1 kejadian 1 ayatnya yang ke-31 mengatakan sebagai berikut. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keenam. Jadi proses penciptaan dunia ini dan isinya itu berlangsung enam hari. Tetapi hari ketujuh Allah tambahkan dalam satu minggu penciptaan sebagai hari di mana manusia memuji Tuhan karena dialah pencipta langit dan bumi. Tapi proses penciptaan itu sudah selesai di hari ke-6. Itulah sebabnya di kejadian 1 ayat 31 untuk memastikan kepada pembaca atau kepada kita supaya kita mengerti Allah kita bahwa Allah dikatakan melihat segala yang dijadikannya itu sangat baik. Jadi segala ya Allah tidak pernah menciptakan baik dan buruk. Allah tidak pernah menciptakan jahat dan benar. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak baik. Allah adalah Allah yang begitu luar biasa. Dia katakan segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya, kenapa? Kita sudah pelajari Allah adalah kasih. Ya, Allah adalah kasih. Ya, dikatakan di dalam satu Yohanes 4 ayat 7 dan 8, ayat tadi malam ini kita sudah baca. Yaitu dikatakan Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi, Allah adalah kasih. Kalau kasih selalu memberikan yang terbaik. Dan Allah tidak pernah menciptakan yang buruk, tapi sekarang pertanyaannya, kenapa sampai muncul keadaan buruk di dunia ini? Fakta pendeta, bagaimana? Kenapa betul-betul sepertinya ada setan di dunia ini yang membuat orang menjadi berbuat tidak baik, dan setanlah yang menggoda sehingga manusia ini bisa jatuh ke dalam dosa. Kenapa sampai ada? Apakah Allah menciptakan setan? Tidak. Tadi kita sudah pelajari bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu sungguh apa? amat baik. Jadi orang-orang muda dan kita semua yang hadir pada saat ini, Alkitab menjelaskan dengan pasti bahwa Allah kita menciptakan segala sesuatunya itu sungguh amat baik. Dan dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Baik, kalau begitu apa yang Allah ciptakan? Mari kita uh, lihat sebenarnya sebelum penciptaan dunia ini Allah telah menciptakan makhluk yang mulia di surga. Jadi Allah menciptakan malaikat-malaikat surga sebelum penciptaan dunia ini. Dan di antara malaikat-malaikat surga ada catatan di dalam Jeheskel pasal 28 ayat yang ke-13 dan seterusnya dikatakan Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah penuh segala sesuatu permata yang berharga. Yaspis, merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Ini adalah batu-batu uh, yang berkilauan. ya. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaan. Jadi Allah sudah menciptakan ada satu malaikat yang menjadi pemimpin ya bagi malaikat-malaikat waktu itu. Dikatakan kedudukannya dikatakan kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Yang dimaksud dengan de kerub yang berjaga ini artinya dekat tahta Allah ya di samping Allah. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya cahaya engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu jadi yang Allah ciptakan ini adalah makhluk yang mulia dia dikatakan tempatnya bercahaya cahaya penuh kemuliaan dan dikatakan kedudukannya dekat tahta Allah artinya dia adalah orang yang sangat dekat dengan pemimpin alam semesta sangat dekat dengan raja di atas segala raja yaitu Allah dan dikatakan kemuliaan penampilannya secara fisik dikatakan dia itu bercahaya-cahaya artinya orang yang penuh dengan kemuliaan jadi kedudukannya bagus dia punya tempat itu bagus, sangat bercahaya-cahaya dan juga dikatakan dia secara moral atau karakter engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaan. Luar biasa makhluk yang mulia ini yang dia kemudian di kitab Yesaya disebut Lucifer, bintang yang timur yang bercahaya yang adalah pemimpin biduan malaikat surga. Tapi sayang, dicatat di dalam Yesaya 14, ayat 12 sampai 14, dia sombong. Jadi dia membiarkan kemuliaan yang ada kepadanya, kedudukan yang luar biasa, penampilan yang begitu mempesona dan mulia, dia artikan dengan salah dalam hatinya. Di dalam Yesaya 14, ayat 12 sampai 14, dikatakan, Wah, Engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, bahasa Inggris bilang Lucifer, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13 dan 14 dari Yesaya 14, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara-saudara, dia sudah mendapat kedudukan yang tinggi. Penampilannya yang penuh dengan kemuliaan. Dan tempatnya begitu besar kemuliaan karena batu-batu permata bercahaya cahaya di sekitar di mana dia berada. Tapi sayangnya dia sombong jatuh dan dia kemudian mempunyai satu niat yang luar biasa yaitu dia hendak menyamai yang mahatinggi. Saudara-saudara memang kita sering dapat pelajaran hendaklah kita sama dengan Tuhan, tapi sama dalam karakter, yaitu sama dalam kita memiliki sifat-sifat tabiat yang baik yang diharapkan. Tapi bukan berarti menyamai yang maha tinggi di sini adalah ingin mempunyai kedudukan yang sama dengan maha tinggi, artinya bahkan dia mau lebih tinggi lagi. Dia katakan, aku hendak naik ketinggian awan-awan. Jadi ini adalah kesombongan. ya di dalam dirinya muncul dan dia biarkan. Dan bukan saja dia biarkan, dikatakan bahwa dia juga mempengaruhi malaikat-malaikat lain yang akhirnya untuk mengajak malaikat-malaikat lain untuk bergabung dengan dia dan dia sepertinya sudah menjanjikan untuk membuat kerajaan tersendiri. Karena dia bilang aku hendak duduk di atas per bukit pertemuan jauh di sebelah utara ya aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Ketika Alkitab berbicara bintang-bintang, ini adalah melambangkan malaikat Tuhan. Jadi, saudara-saudara, ketika Lucifer ini mulai sombong dan akhirnya dia jatuh. Nah, bagaimana jatuhnya? Dia rupanya melakukan yaitu peperangan di surga. Berontak terang-terangan ya dia kata, dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 8 ketika dia merasa dia punya kekuatan makin banyak menjadi pengikut dia melakukan peperangan dengan Tuhan. Catat dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, maka timbullah peperangan di surga. Mikail dan malaikat-malaikatnya ya, berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya tetapi mereka tidak dapat bertahan mereka tidak mendapat tempat lagi di surga kemudian dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya jadi di dalam Wahyu 12 ayat 4 dikatakan malaikat-malaikat itu ada sepertiga malaikat surga mengikuti dia. Ya. Dan naga besar ini ini adalah yang tadinya Lucifer, makhluk yang mulia tapi karena dia telah berubah memberontak kepada Allah, tabiatnya telah berubah dengan penuh kesombongan dan iri hati, akhirnya dia diberi gelar setan atau Tadinya gelarnya bagus Lucifer, makhluk yang mulia, bintang tiru, putra fajar, bercahaya-cahaya karena karakternya masih sesuai dengan karakter Allah. Tabiatnya masih sesuai dengan tabiat Allah, tidak bercela. Tapi ketika dia membiarkan dirinya berubah untuk menjadi yang sombong dan memberontak kepada Allah, maka saat itulah dia sudah tidak disebut lagi Lucifer di dalam Alkitab, tapi dia dikatakan setan atau iblis. Kenapa? Karena dia sudah menjadi sombong, memberontak kepada Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia punya kuasa masih sama. Dia memiliki kemampuan, dia mungkin mem, dia juga memiliki apa namanya ke, kemuliaan, bercahaya-cahaya. Tetapi itu dia sudah gunakan untuk kesombongan, bukan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya dia sekarang gelarnya lagi, namanya setan atau iblis ya dan dia kalah berperang dan dikatakan dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ada sepertiga malaikat surga dicatat dalam Wahyu 12 ayat 4 bahwa dia mereka terpengaruh oleh karena rayuan daripada uh, Lucifer atau setan ini. Nah, Saudara-saudara, Yesus mengakui bahwa iblis itu memang datangnya dari surga. Ya, ini salah ketik bukan surga ya, surga atau dari langit. Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Jadi ketika Yesus ada di dunia ini, dia memastikan iblis itu bukan datang dari roh orang mati tapi iblis itu datangnya dari surga, mantan malaikat surga yang memberontak kepada Allah, yang memiliki tabiat yang tadinya tidak bercela, sekarang sudah menjadi iblis dan dia sudah jatuh dari langit. Yesus juga mengatakan, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Nah, setelah dia sampai di planet bumi ini, ya apa pekerjaan? Nah, ini dia nih. Pekerjaannya dicatat dalam Injil Yohanes 8, ayatnya yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Saudara-saudara, adik-adik, apa pekerjaannya setelah dia dibuang ke dunia ini atau ke planet bumi ini, apa pekerjaan iblis? Paling sedikit ada dua yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44. Yaitu yang pertama, dia adalah pendusta pendusta. Ya. Dia ini adalah tukang tipu. Ya. Dia kalau zaman sekarang, ya dia ini adalah yang membawa berita hoax, ya, bukan berita benar. Ya, kadang-kadang mirip benar, tapi sebenarnya tidak benar, hoax. Dan dia setelah manusia tertipu jauh dari Tuhan, tidak ada lagi perlindungan dari Tuhan, maka dia siap membunuh manusia. Dialah yang membuat manusia ini akhirnya tidak mendapat keselamatan. Melawan Tuhan dengan modus operandinya adalah menipu. ya Penipuan ya yang terjadi. Baik, kita lihat di dalam sejarah manusia. ya Penipuan pertama terjadi ketika setelah manusia diciptakan, bumi ini ada manusia, maka setan datang dalam bentuk ular. Ya, dia menyamar seperti ular. Atau dia Masuk ke dalam media ular itu dan mulai berbicara. Dan ketika dia berbicara, dikatakan, "Hei Hawa, bukankah di dalam Taman Eden ini semua buah ini tidak boleh dimakan?" Oh Hawa, langsung jawab, "Hawa masih ingat bahwa Allah mengatakan, 'Semua pohon dalam taman ini buahnya boleh dimakan, kecuali yang di tengah-tengah ini.'" Yaitu, buah pengetahuan baik dan jahat tidak boleh saya makan. Karena kalau saya makan, maka saya akan mati. Wah, luar biasa ya! Percakapan itu terjadi, tetapi setan melalui ular berbicara kepada Hawa. Dikatakan dalam Kejadian 3-4 dan 5, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini saudara-saudara, ini adalah modus operandinya. Dia menipu. Allah sudah bilang eh, melalui Hawa dan Hawa mengulanginya bahwa ketika mereka makan, mereka pasti mati. Tetapi setan mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati dan ada lagi iming-iming yang diberikan. Tetapi Allah mengatai pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan tahu menjadi akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi hawa dibawa lagi ke level kesombongan. Kamu akan jadi seperti Allah dalam pengertian mengangkat egonya. Inilah cara setan di dalam menipu, ya, karena itulah pekerjaannya. Dan ketika hawa tertipu, lalu memakan, lalu mengambil buah pengetahuan baik dan jahat ini. Dan diberikan juga kepada suaminya. Dan terjadilah yang sebenarnya. Hawa dan Adam menyadari. Mereka sudah tertipu. Dan saat itu tiba-tiba mereka merasa bahwa mereka tidak berbusan. Dan disinilah Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang membuat Adam dan Hawa berdosa? Ini bukan sekedar makan buah pengetahuan baik dan jahat. Yang membuat Adam dan Hawa ini berdosa adalah pertama, dia mereka tidak percaya kepada Firman Allah. Jadi Hawa ini tidak percaya dengan dia mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, kemudian memakannya. Itu menyatakan bahwa dia tidak percaya kepada firman Allah, dan ketika dia tidak percaya kepada firman Allah, dia lebih percaya kata-kata setan daripada firman Tuhan. Itu artinya dia siap melanggar perintah Allah. Adik-adik, orang-orang muda di hati, ya, ketika kita sekarang ini banyak informasi-informasi yang terjadi di internet, semua berita, semua informasi banyak masuk. Akhirnya kita seperti ragu kepada Firman Allah. Benar enggak dunia ini diciptakan oleh Allah. Benar nggak ya bahwa kita ini adalah makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Tuhan, bukan dari monyet kemudian jadi manusia dan lain sebagainya. Akan makin lama makin banyak penipuan penipuan yang akan dibuat. Makanya ini adalah modus operandi yang sudah dimulai di Taman Eden. Yaitu mendustai manusia, menipu manusia dengan berita-berita, dengan cerita-cerita yang bisa menjebak kita. Akhirnya, kita tidak percaya lagi firman Allah. Makanya, kita harus suka baca firman Allah, kita harus renung-renungkan, dan harus berdoa supaya jangan salah kita dalam melangkah, di dalam percaya kepada firman Allah. Karena persoalan Adam dan Hawa berdosa adalah poin yang bukan soal makan buah pengetahuan, buah pengetahuan baik dan jahat tapi di mereka ketika makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka sedang menyatakan bahwa mereka lebih percaya kata-kata setan daripada firman Tuhan. Mereka tidak percaya kepada firman Allah. Seharusnya mereka percaya, mereka tidak percaya. Dan akhirnya mereka melakukan tindakan melanggar perintah Allah. Hati-hati, ketika saudara sudah belajar firman Tuhan, kita harus berdoa dan meminta Tuhan bantu saya supaya saya percaya kepada firman dan saya tidak terjebak dengan penipuan daripada iblis. Karena inilah modus operandi daripada iblis. Dan Alkitab mengatakan dosa adalah dalam 1 Yohanes 3 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi Adam dan Hawa dia ter, uh, dia melanggar perintah Allah dan dia akhir dia dinyatakan berdosa. Kemudian dikatakan dosa itu apa dampaknya yang kelihatan? Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara-saudara adalah pahit berpisah dengan orang yang kita kasih. Pahit kita terpisah dari orang yang kita bergantung selama ini, dan itulah yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Allah. Allah mengasihi mereka, dan mereka tahu bahwa mereka juga mencintai Allah. Tapi karena mereka sudah makan buah, pengetahuan baik, dan jahat, mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Mereka terjebak dengan kata-kata setan, dan mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Mereka berbuat dosa, mereka sekarang sedang sepertinya terpisah dari Allah jauh sepertinya dari Allah. Karena mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan mereka membuat diri mereka menyembunyikan diri. Dan mereka dikatakan dosa itulah yang membuat perpisahan. Dan membuat kita bersembunyi dari orang yang kita kasih. Inilah yang terjadi. Saudara, sebenarnya penderitaan yang paling besar yang dihadapi oleh manusia kemalangan yang paling besar dihadapi oleh manusia adalah ketika kita berpisah dengan orang yang kita kasih ya saudara-saudara saya sering melakukan penghiburan kepada orang-orang yang meninggal maksudnya kepada keluarga yang meninggal yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasih tapi begitu saya menghadapi ketika mama saya papa saya meninggal dunia hati ini tidak bisa dibohongi rasanya hancur karena perpisahan dengan orang yang kita kasih, walaupun kita sebagai hamba Tuhan, tapi kita juga manusia yang merasakan arti penderitaan yang sebenarnya berpisah dengan orang yang kita kasih. Dan inilah yang terjadi. Itulah sebabnya kita pelajari nanti. Ya, berikut-berikut apa yang menjadi teriakan Yesus di atas kayu salib pada waktu orang ingin mendengar apa yang Yesus teriakan di atas kayu salib. Yesus berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabaktani." "Allahku, Allahku, kenapa Engkau meninggalkan aku?" Penderitaan Yesus yang paling besar adalah dialami seperti yang dialami oleh manusia. Itu berpisah dengan orang yang dikasihi, berpisah dengan orang yang kita sangat bergantung. Dan hal ini adalah Allah. Itulah sebabnya Yesus rasakan penderitaan itu. "Eloi, Eloi, lama sabaktani." Yesus Menderita waktu itu bukan oleh karena e, duri yang ada di kepalanya, mahkota duri, ataupun paku tangannya atau paku dari kakinya. Bukan itu yang membuat Yesus sangat berteriak menderita, tapi yang membuat Yesus hancur dan menderita saat itu, karena dia merasa dia sedang berpisah dengan bapaknya yang dia kasih. Saudara, inilah yang terjadi ketika kita berdosa perpisahan dengan Allah yang kita kasihi. Tahukah saudara, ini adalah satu jebakan yang dibuat oleh setan. Ketika kita tertipu dan berbuat dosa, kita sedang terpisah dengan Allah kita yang sangat mengasihi kita, yang sangat kita bergantung kepadanya. Inilah penderitaan yang terbesar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya ada upah, upah dosa dikatakan dalam Roma 6 ayat 23 sebab upah dosa ialah maut tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa mengakibatkan maut ya. Itu adalah konsekuensi yang terjadi ya. Maut yang dimaksud di sini bukanlah maut yang kita alami kematian sekarang ini tapi maut yaitu kekekalan. Artinya maut yang tidak akan ada kebangkitan sama sekali. Maut yang tidak akan ada pengharapan kembali. Kematian kekal selama-lamanya. Tidak ada pengharapan. Itulah upah dosa. Tapi kita bersyukur. Allah menyelesaikan masalah dosa. Bagaimana Allah menyelesaikan masalah dosa? Di dalam kejadian pasal 3 sudah dicatat bagaimana Allah melakukan penyelesaian masalah dosa. Yang pertama, Allah datang kepada Adam dan Hawa, kepada manusia. Dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merasa sedang terpisah dari Allah, sepertinya kita penderitaan yang luar biasa. Sebenarnya, Allah tidak jauh dari kita. Dia sedang datang kepada hidup kita. Dia sering datang ke taman kehidupan kita setiap hari, sebagaimana Allah datang ke taman Eden, ingin bertemu dengan Adam dan Hawa yang dalam keadaan kecewa, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan siap untuk mati. Allah datang dekat kepada manusia. Saudara sering setiap hari sebenarnya Allah datang dalam taman Eden kehidupan kita. Allah sering datang di dalam taman kehidupan rumah tangga kita. Allah sering datang ke taman sekolah adik-adik di tempat kuliah. Dan apa yang Allah lakukan ketika Allah datang dalam taman kehidupan kita setiap hari? Yaitu, yang kedua, Allah mencari manusia yang sudah berdosa. Allah mencari. Dikatakan di dalam kejadian 3 ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ya, Adam dan Hawa bersembunyi di balik pepohonan. Bukan berarti Allah tidak tahu mereka bersembunyi di situ. Ketika kalimat ini keluar, Allah sedang menyatakan, aku mencari engkau. Aku tahu engkau sudah berdosa. Aku tahu kamu punya masalah. Kamu punya masalah besar. Tapi lihatlah, aku sekarang datang mencari engkau, saudara luar biasa. Ketika saudara ada masalah besar, saudara merasa beban begitu berat. Sebenarnya Allah sedang mencari kita, mencari kita di dalam beban yang berat, dan ini Allah lakukan sejak di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa punya masalah besar, yaitu masalah dosa. Allah sudah datang untuk mencari dan kemudian memanggil, "Di manakah engkau?" Di manakah engkau pendeta Tambin? Di manakah engkau pendeta Wenas? Di manakah saudaraku? Aku datang mencari engkau. Aku tahu engkau sudah mengalami beban yang berat. Kemudian setelah itu Allah memberikan janji kemenangan. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah kata-kata Allah kepada ular. Lalu Tuhan menyatakan ada ada pemisahan antara ular dengan keturunan wanita, yaitu maksudnya umat Tuhan yang akhirnya melahirkan Mesias. Dikatakan keturunanmu, keturunannya akan meremukkan kepala maksudnya Keturunan dari wanita, yaitu Hawa, akan meremukkan kepala ular, walaupun ular itu meremukkan tumitnya. Artinya, bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada Adam dan Hawa bersama dengan keturunannya. Melalui keturunannya akan lahir seorang yang akan mengalahkan kuasa daripada ular itu. Dalam hal ini, kuasa iblis, saudara, ketika Allah mencari kita, Dia bukan saja datang dan mencari, tapi Dia mau kasih janji kemenangan, kepastian kemenangan, kalau kita datang kepada apapun masalah saudara begitu berat bebanmu tapi Allah sedang menyediakan janji kemenangan janji-janji kelepasan kemudian penyelesaian yang berikut Allah memberikan penebusan dan memberikan pakaian kebenaran dalam kejadian 3 ayat 21 dikatakan dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka jadi Adam dan Hawa sekarang tidak berbusana dan mereka malu karena walaupun tadinya mereka tidak berbusana tidak malu karena mereka ada pakaian kemuliaan Allah. Mereka belum berdosa tapi ketika ber, mereka sudah berdosa pakaian kemuliaan Allah itu dengan sendirinya hilang dan mereka sekarang tidak berbusana di hadapan Tuhan. Mereka berusaha dengan menutupi dari daun pohon ara tapi itu pun tidak menutupi rasa malu mereka. Ada jalan yang Tuhan sediakan yaitu pakaian dari kulit binatang. Saudara, pakaian dari kulit binatang untuk kita sekarang biasa, tapi untuk waktu itu Adam dan Hawa pertama kali merasakan dan melihat bagaimana korban binatang itu disembelih, lalu darahnya tercurah. Lalu bukan itu saja, dia harus menyayat, nyayat yaitu binatang itu, dan kemudian kulitnya Tuhan pakaikan menjadi pakaian buat mereka. Supaya mereka ingat bahwa harusnya mereka yang mati, tapi bukan mereka yang mati, tetapi binatang yang tidak bersalah, yang tidak mengerti apa-apa, dikorbankan sebagai ganti. Karena Tuhan sudah katakan, pada saat engkau memakan, engkau akan mati, tapi Allah tidak mengizinkan kematian Adam dan Hawa saat itu untuk kekekalan, tapi Allah memperkenalkan keselamatan. Keselamatan itu dengan domba yang dikorbankan dan kulitnya dipakaikan menjadi pakaian kebenaran. Jadi Adam dan Hawa tidak mati kekal saat itu. Tapi Allah sudah menyelamatkan mereka dengan kurban binatang yang tidak bersalah itu. Nah, Saudara ini hanya lambang karena korban yang dimaksud adalah kalau kita baca dalam Yohanes 29 Yesuslah anak domba Allah itu. Di dalam Yohanes sedang membaptis, lalu orang banyak ada di situ, dan Yesus muncul di kerumunan orang banyak itu datang kepada Yohanes. Lalu Yohanes pembaptis berteriak, "Lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia!" Jadi, ketika Yohanes melihat Yesus hadir di kerumunan orang banyak, Yohanes tidak ragu. Dia menyatakan, "Inilah..." lambang-lambang dari binatang-binatang yang sudah dikorbankan. Dan dialah sesungguhnya itu korban itu. Dan dialah sesungguhnya anak domba Allah. Yang sanggup menghapus dosa dunia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur. Karena Allah dapat menyelesaikan masalah kita setiap waktu. Dia datang kepada kita. Dia mencari kita yang sudah hilang. Dia tahu beban kita. Dan dia memberikan janji kemenangan. Dan yang berikut, dia memberikan keselamatan. Dia memberikan kepastian bahwa kita sudah ditembus oleh dia. Luar biasa kasih Allah dan cara Allah menyelesaikan masalah ini untuk Adam dan Hawa dan untuk keturunannya, bahkan sampai kepada kita. Saudara-saudara, kita perlu ketahui Memang iblis bekerja dengan luar biasa. Dia bekerja dengan hebat di atas dunia ini. Tapi kita perlu ketahui bahwa satu saat penderitaan di dunia ini akan dihapuskan. Dan iblislah yang menjadi penyebab penderitaan itu akan segera tidak ada. Dan puncak daripada itu, Wahyu pasal 21 ayat 4 katakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan mau tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur oleh karena iblis dengan malaikat-malaikatnya yang sudah ribuan tahun menipu manusia dan membuat manusia menderita satu saat akan tidak ada lagi. Dan Allah akan menghapuskan akibat-akibat yang disebabkan oleh Iblis, yaitu air mata, penderitaan. Maut pun tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratakan. Atau duka cita, segala sesuatu yang lama akan berlalu. Atau telah berlalu. Kelak itu akan terjadi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada yang mungkin berpikir, bagaimana kita menghadapi keadaan daripada sifat Iblis ini? sementara kita menunggu di sana. Saudara, saya tidak sempat masukkan ke dalam PowerPoint, tapi mari kita buka Alkitab kita di dalam satu Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-10. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai yang ke-10 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saya ulangi, 1 Petrus 5 ayat 6 sampai yang ke-10. Karena itu rendahkanlah dirimu di hadap di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai yang ke-10 menyatakan paling sedikit dua hal. Yang pertama, memang iblis itu ada. Tapi kita sudah pelajari, iblis bukan dari roh orang mati, bukan dari orang mati kemudian rohnya melayang-layang jadi iblis, itu juga salah satu penipuan. ya. Dan kita akan pelajari itu yang berikutnya. Dikatakan bahwa memang iblis ada. Bahkan dia seperti singa katanya yang mengaung ngau yang siap menerkam mangsa. Jadi iblis selalu mengintai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur dikatakan. Kalau kita pasti menang, dikatakan rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Kemudian serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh dan dikatakan Allah dalam sumber kasih karunia yang memanggil kamu dalam Kristus akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan dan mengkokohkan kamu. Saudara-saudara, sementara kita hidup di dunia yang berdosa ini di mana iblis masih berkeliaran. Kita tidak perlu takut. 1 Petrus 5 mengatakan, asalkan kita rendah hati di hadapan kita serahkan segala kekuatan kita kepadanya. Dia yang adalah sumber kasih karunia akan menguatkan, mengokohkan dan menopang kita sehingga kita menang. Dan akhirnya Saudara-saudara, ketika nanti dunia sudah dibarui di mana dampak-dampak dosa yang diakibatkan oleh pekerjaan iblis ini akan segera berlalu. Dan nanti pun dikatakan tidak akan pernah lagi muncul dosa ataupun kejahatan di dalam Nahum pasal 1 ayat 9. Dosa tidak akan pernah ada lagi yang kedua kali. Apakah kamu maksudmu menentang Tuhan, ia ya akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Ketika kita sudah nanti diselamatkan di dunia yang baru. Ketika setan sudah tidak ada. Ya. Maka Tuhan mengatakan bahwa tidak akan ada lagi kesengsaraan yang kedua kali muncul. Kita bersyukur pada malam hari ini kita sudah mengerti dengan jelas siapa dan asal mula setan dan bagaimana Allah yang kita sembah. Allah tidak pernah menciptakan setan. Allah menciptakan makhluk yang mulia. Tapi dia yang memilih berubah karakternya menjadi tidak baik. Kemudian apa pekerjaan setan kita sudah belajar. Dan kita tidak perlu takut karena Allah melindungi kita bahkan kalaupun kita sempat jatuh, Allah punya empat hal yang Dia lakukan. Dia datang kepada kita, Dia mencari kita, Dia memberikan janji kemenangan, dan Dia menyelamatkan kita. Dan kita bersyukur ada janji yang lebih besar lagi, bahwa satu saat Dia akan bawa kita ke surga, di mana tidak akan ada lagi penderitaan, tidak ada lagi setan di sana, dan tidak akan muncul lagi kesengsaraan yang berulang. Kiranya Firman Tuhan malam ini. Dapat menguatkan kita, dapat mengerti dengan jelas, dan kita semakin percaya kepada firman Tuhan ini, yaitu kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami mengerti keadaan yang sebenarnya yang terjadi di dunia, bahkan di seluruh alam semesta. Alkitab sudah mencatat sejarah alam semesta ini dengan jelas dan dengan pasti. Tetapi di saat yang sama, Tuhan juga menjanjikan keselamatan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ini menjadi kekuatan buat iman kami, dan juga membuat kami lebih berharap kepada Tuhan. Dan kami boleh menang setiap hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih karena firman mengatakan, Engkau selalu datang ke taman kehidupan kami. Mencari kami, menanyakan kami sehingga kami boleh diselamatkan dalam rencana. Berkati masing-masing kami, berkati firman ini, metraikan dalam hati kami untuk kami kokoh di dalam Tuhan. Dan biarlah keselamatan, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan, serta berkat-berkat Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Pendeta Roni Wenas yang telah memaparkan asal mula iblis. Jadi kita tidak perlu takut dan kita berterima kasih kepada Tuhan melalui uh, belajar Alkitab interaktif online ini kita mengerti banyak tentang Tuhan dan rencana-rencana keselamatan ke depan. Untuk itu besok jangan lupa untuk hadir kembali karena kita akan melihat, belajar, nubuatan tentang Mesias. Adik-adik, jangan lupa, jam 6:45, cerita Samuel, film Samuel akan tetap diputarkan. Kita akan bersama-sama juga menikmati Alkitab melalui film anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua.